Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bunda akan berbagi resep kue tradisional, kue talam labu kuning. Kue talam labu kuning ini sangat ekonomis dan mudah banget loh cara buatnya. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk tonton video aku sampai dengan selesai ya. Bahan-bahannya, ...200 gram labu kuning yang sudah dikukus ya Bunda, ...100 gram gula pasir, ...170 ml santan, ...70 gram tepung tapioka, ...30 gram tepung beras, ...1 sendok teh agar-agar plain, ...dan setengah sendok teh garam. Kemudian bahan untuk yang kedua ya Bunda. 1 sendok makan tepung tapioka, 3/8 garam, 30 gram tepung beras, dan 175 ml santan. Sebelum aku buat kuenya, aku siapkan dulu cetakannya dan akan aku olesi dengan minyak makan tipis-tipis agar mudah mengeluarkan kuenya saat matang ya Bun. Oke, sekarang cara membuatnya ya. Labu yang sudah aku kukus dan aku haluskan menggunakan garpu, aku letakkan di dalam wadah. Kemudian aku campur dengan tepung tapioka, tepung beras. Kemudian aku aduk-aduk sampai rata. Aku tambahkan gula pasir. Kemudian aku tuangkan santan sedikit demi sedikit ya Bun. Kemudian aku tambahkan agar-agar plain, garam. Kemudian aku aduk rata lagi ya Bunda. Aku tuangkan lagi santannya sampai benar-benar rata ya Bunda. Sudah tercampur semua, akan aku saring terlebih dahulu ya Bun agar adonannya tidak berenjel-berenjel ya. Lakukan sampai dengan selesai ya Bunda.
Jika sudah tersisa ampasnya, ampasnya akan aku buang ya Bunda, seperti ini. Adonan yang sudah aku saring tadi akan aku tuangkan ke dalam cetakan sebanyak 7/8 ya Bunda, karena sisanya akan aku isi dengan adonan yang kedua ya Bun. Kemudian aku masukkan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah aku panaskan ya Bunda. Dikukus selama 15 menit dengan menggunakan api kecil ya Bunda. Sambil menunggu adonan pertama matang, aku buat adonan yang kedua ya Bunda. Aku masukkan tepung beras, tepung tapioka, garam ke dalam wadah ya Bunda. Kemudian aku tuangkan santan dan aku aduk-aduk sampai merata ya Bunda. Setelah 15 menit adonan pertama matang, aku kecilkan apinya yang paling kecil. Kemudian aku tuangkan adonan yang kedua ya Bunda, seperti ini. Jangan terlalu penuh, nanti tumpah adonannya. Dikukus selama 15 menit juga ya Bunda, menggunakan api kecil. Setelah 15 menit sudah matang semua, aku angkat dan akan aku dinginkan ya Bunda. Untuk mengeluarkan kue harus benar-benar dingin ya Bunda kuenya. Kue sudah benar-benar dingin dan akan aku keluarkan. Mengeluarkannya seperti ini ya Bunda. Ditekan-tekan saja seperti ini, kuenya tidak akan hancur dan keluar sendiri ya Bunda. Mudah banget kan mengeluarkannya. Ini ya Bun hasilnya. Di sini akan kita lihat tekstur dari kue talam labu ini. Dia benar-benar kenyal ya Bunda. Manisnya pas, teksturnya kenyal, apalagi perpaduan dengan gurihnya santan. Enak banget loh Bun. Kue ini cocok banget loh Bun untuk cemilan anak-anak di rumah, karena selain sehat, rasanya juga enak. Wajib banget untuk dicobain ya Bunda di rumah. Terima kasih sudah menonton video aku sampai dengan selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya, agar tidak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya. Jika kalian suka dengan resep aku, jangan lupa untuk di-share ke media sosial kalian ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.